Soalan saya, adakah kekalahan ini antara faktornya disumbangkan oleh tindakan Pakatan Harapan menerima dua kata politik? Apakah prestasi Pakatan Harapan ini ada kaitan dengan keputusan menerima Saudara Idris atau Saudara Azman? Saya katakan tadi, kami akan membuat penelitian dan pengamatan berasaskan kepada keputusan mengikut saluran dan kawasan tertentu. Kami tidak memilih untuk membuat satu kesimpulan yang bersifat generalisation, tapi adalah lebih baik kami balik dan membuat penelitian semula sama ada prestasi hari ini ada kaitan dekat dengan penyertaan dua rakan itu yang bertanding di atas tiket Pakatan Harapan. Terima kasih.